dengan keluarga besar pulang ke Jember dan kita akan kuliner, pariwisata dan ketemu dengan saudara-saudara semua di Jember. Memilih jalur darat kenapa mungkin Mas Anang? Ya karena kepingin menikmatin jalan tol dari Jakarta sampai ke Jawa Timur dan katanya keren, ini akan menjadi perjalanan pertama terpanjang setelah kita naik apa? Perjalanan terpanjang tolnya jadi sampai di Jawa Timur. Nah, karena juga kita mau ke Bali sama ke Malang. Iya, iya. Jadi di Bali mau lihat rumah Bali, udah lama banget gak dikunjungin. Sama ke Malang ada kan Anang Karaoke, Anang Family Karaoke kita pindah ke tempat yang lebih besar, lebih bagus lagi. Jadi pembukaannya tuh tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei kita akan pembukaan jadi juga kita, karaoke. Jadi Jember, Bali, Bali, Malang. Ya. Berapa orang yang berangkat? Semua berangkat 35 orang. Darat ya. Semua. Iya, ada yang bus, ada yang mobil ada semua. Ada yang ada pesawat. Ada Torik juga kan bareng sama kita ikut berangkat. Antusiasnya ya. Gimana nih, Bun? Seneng banget, alhamdulillah. Dia setelah 3 tahun setengah nggak mudik, akhirnya tuh sampai bikin kaos mudik ke Jember. Kakak juga pulang sama Bagus ya. Bagus. Jadi, doain ya, semoga lancar ya, teman-teman ya. Masih di kota berapa lama, Bun? Kayak di Jember berapa? Di Jember seminggu, di Bali seminggu, di Malang seminggu. Seminggu. Total 3 semuanya minggu. Seminggu. Semuanya seminggu. Enggak sih, kita nggak takut ngedrop, alhamdulillah fisik sudah dijaga, semuanya sudah dijaga, minum vitamin, alhamdulillah senang banget bisa berangkat sama timku yang muslim-muslim. Aku mohon izin ya orang tuanya ya buat dibawa mudik ke Jember karena kan nggak izin ya, aku izin melalui mereka, jadi alhamdulillah mereka juga mau dan ada juga yang, banyak juga pekerjaku yang non-muslim juga, jadi senang mereka. Nah, kita jalan-jalan bareng gitu, jadi nggak lihat dan mama udah nungguin di sana. Mama, keluarga besar Mas Anang udah nungguin di sana. Tradisinya seperti apa sih Mas Anang? Tradisinya yang pasti ketemu keluarga dan yang paling terpenting juga aku kan lama nggak ke makam bapak, mau bersihin makam. Yakin THR buat saudara-saudara? Pasti. Udah pasti. Aduh. Ya, nggak usah jangan gitu ya. Nggak boleh gitu. Kita diberi rezeki, ya kasih rezeki juga buat orang dong. Jangan. Ayo, Bu, masuk. Ya, biasa kan makanan bagi-bagi. Soto, rawon, pecel. Sungkeman bagi ya. THR, terus kan orang-orang anak kalau di sana kan seneng kan kalau dikasih THR gitu kan. Seneng aja ngeliat muka-mukanya mereka bahagia, apalagi ya. Ini setahun sekali. Mudah-mudahan kita 3 tahun. Bukan, maksudnya kan oh, iya, acara lebaran sekali. Mas Anang Jember sendiri kan ikut sama Gak tahu bunda ini. Gak tahu, itu tanya ke mereka. Kita gak tahu, dia tadi udah 3 kali tuh dia kena. Oke. Jember sebagai kota pesantren, apalagi matanya juga bisa pesantren seperti apa? Ya nanti mau ke pesantren juga ke saudara. Iya. Kita dan akan. Alhamdulillah pamanku atau ya keluarga besar ada pesantren. Jadi per hari pertama tuh tadi mama udah bawel banget, mama udah nelpon kayak nanti habis sungkeman, habis sholat itu sungkeman ke pesantren, baru kita ke Abah, jadi udah ada susunannya rundownnya. Dari anak pesantren menjadi musisi nih mas. Aku udah berhasil lama mbak itu mbak. Ya, insya Allah ikut ya. Oke. Okay. Jangan ya. Oke. Okay. Tahu aja. Oke. Okay, terima kasih. Abida, thank you ya. Iya kameramen. Tenang aja, saudara. Kamu tadi, gue mau cari putra. Tahan, putra, tahan, tahan. Kata gue jem dengan konten kreatornya. Masa tuh, mau lewat tuh. Muat, muat putra, Ed. Jangan bilang bisa patah. Oh, gitu ya.
Bus tadi tur sih. Gila. Manten. Bun. Manten dia. Nah, itu nggak mungkin kosong nih mobil.